Selain setiap individu itu hendaklah menyedari yang semuanya akan pergi ke alam yang kekal, maka bersedialah untuk mati kerana pemergian itu boleh berlaku pada bila-bila masa. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah," maksudnya tu, "bagaimana, apakah boleh kita ini dibangkitkan di yaumul qiyamah bersama orang-orang yang mati syahid?" Jadi apa Nabi SAW jawab? Naam. Ya, boleh. Bagaimana caranya? Nabi SAW sebut 20 marah itu kita ingat di mati, ingat kematian setiap hari 20 marah, 20 kali ingat mati. Kita ni kebanyakan daripada kita ingat apa? Ingat makan. Ya, jadi kita 21 hari 20 kali mengingati mati, insya-Allah seperti Nabi SAW sebut, biiznillah, dengan izin Allah kita akan dibangkitkan di yaumul qiyamah bersama orang-orang yang syahid. Tidak boleh kita panjangkan harapan. Maksudnya berangan-angan. Inilah yang akan menjadi punca cintakan dunia. Sehingga menjadi malas dan sedang melakukan maksiat. Malas maksudnya di sini bukan malas bekerja. Orang kita ni kalau malas je cakap pasal bekerja. Tidak. Itu masih ingat dunia lagi. Malas dalam kitab agama ni bukan malas bekerja. Dalam bab tasawuf ini, malas beribadah. Malas beribadah. Kalau dia apa tu, hari-hari dah hari-hari, setiap hari itu subuh miss. Hari-hari subuh miss. Tapi kalau kerja, tak miss. Alarm bunyi, dia lihat, tidur. Tapi untuk subuh. Tetapi jikalau untuk kerja, sebelum alarm bunyi dia dah bangun. Itu menunjukkan cinta dunia. Saya sudah sebut minggu lepas, dhanbun la yaghfiru hubbud dunia, dosa yang tidak diampuni, cinta dunia. Dan hubbud dunia itu Nabi SAW ada sebut, hubbud dunia ra'su kullu khati'ah, cinta dunia ini adalah punca segala keburukan, kesalahan. Jadi kita perlu hati-hati, banyak bermuhasabah diri.